orang yang berjualan di situ mematuhi dan mentaati ketentuan yang sudah disepakati bersama. Kenapa demikian? Ulun hantar pasar kita satu-satunya pasar kuliner percontohan. Nih, ulun ingatkan. Bila ulun ingatkan kepada pemimpin, walaupun yang sudah dapat, yang ulun sambat ataupun belum kena, bila ada yang melanggar ketentuan, melanggar kesepakatan kita tanda tangani, ulun cabut hak dia. Karena sampai setahun ulun cabut. Ini ada wartawan, liput aja, silakan. Karena apa? Kami berupaya memberikan yang terbaik ke sampean. Intinya tujuan itu bila di situ bersih, bagus, pelayanan baik, harga istilahnya itu jadi orang itu transparan, nyata kalau ada harga kada berubah, kada sekehendak atau apa. Orang berbelanja banyak makan minum pian dari sore sampai malam, mungkin sampai tengah malam pendapatan pian itu banyak. Dua, maksudnya itu supaya pendapatan bubuan pian, perekonomian bubuan pian itu jadi meningkat. Itu tujuannya. Lawan orang ketujuh akhirnya. Di sana akan menyiapkan fasilitas penerangan yang lebih memadai. Tidak hanya penerangan listrik dan sebagainya, lampu-lampu seri dan lampu sebagainya yang untuk menarik perhatian daripada para pengunjung pun luar pasang. Nah, ini luar pian. Memang, kalau ada beberapa fasilitas itu kurang, kami tetap mengusahakan. Insya Allah kami lengkapi, karena pian mungkin ada sedikit keluhan seperti apa, mungkin karena tampias atau apa, ini sudah kami rencanakan. Kami siap nantinya untuk di pembangunan tahap kedua ini untuk menambah pelindung biar ada kehujanan, pada kepanasan, jadi tabur, jadi naung, habis itu di sana menjadi lebih nyaman.